Halo, Smart Viewers. Balik lagi nih di Reloads Games on Review. Bersama gue nih, Edward. Kimu. Sama Mata. Mata. Setelah sekian lama ya. Hari ini kita main apa, Tan? Hari ini kita main game judulnya Dave the Diver. The Diver. Ini makanya lagunya tuh kayak lagu Bio. Pantai. Iya. Yeah. Entah ada lumba-lumba loncat dari belakang. Oh iya. Kan Dave-nya di sini udah ada. Kita mau main Dave the Diver, ini udah hari keempat. Udah, gue udah cobain tadi dari hari pertama sampai hari keempat. Hari keempat. Kenapa lu ninggalin gue? Tadi gue belum lihat, Wan. Nah, quiz. Jawab apa? Karena... Nah, iya. Harus lucu. Karena lu udah ada di sini, tuh. Boleh. Ya, pakai baju main dulu lah. Lucu. Boleh, lanjut. Jadi awal-awal kita belum ada handphone nih, Tan. Ini kita ada senjata nih di sini, guys. Iya. Jadi kita mancingnya bisa pakai pisau, bisa pakai harpun, bisa pakai pistol. Betul. Lumayan brutal ya kayak di. Gua potong dulu, sorry, Bang. Kenapa? Tahu enggak? Ini nanti sebelum ada yang komen, mana kita nyoba game-nya dulu boleh enggak sih? Oh iya, kelamaan ini. Handphone-nya ya, pokoknya ini banyak fitur. Saya sebagai penonton sepanjang umur selama ini, yang kan gua udah enggak di depan nih. Jadi gua nontonin mulu kan. Nonton mulu. Gua pengen nonton gameplay-nya, Ward. Jelasin mulu ya. Nonton gameplay-nya. Kita mulai memancing tapi menyelam ya. Menyelam sambil minum mancing. Nah ini dia suka ada trivia-trivianya nih buat ikan-ikanannya kan. Waduh, belum. Nah, baru mulai menyelam nih. Menyelam. Nah ini Nathan nih. Makasih. Waduh. Ini Dave. Nah. Ini kita makin dalam ini ikannya makin brutal nih. Ini kan masih clownfish, masih nggak ngelawan. Iya benar-benar. Tapi kalau di bawah nih itu apa ada lionfish? Ada lionfish. Oh sini juga gathering nih, ini apa nih, pistol nih. Aduh, emo. Katanya Jisoo haus. Waduh. Oh ini ikannya agus semua, itu kalau ada yang merah-merahnya itu dia ngelawan tuh. Nah, sebelum itu kita jelasin dulu apa? Hood-nya. Kiri bawah itu apa, Pak? Kiri bawah itu oksigen. Oksigen, O2, 7677. Ya. Ah, nggak bisa dibuka. Bentar, Ken, bentar! Sakit! Oh, karena ini Nathan ya? Kan gua. Iya. Nah, ini gua tembak aja kali ya? Boleh. Ini gua tembak. Mati ya lo? Gak mati. Lu pernah nonton Suspiracy gak? Ah, kenapa tuh? Lu kalau udah main susah diajak ngobrol ya? Siapa Suspiracy? Suspiracy. Apa tuh? Ya udah buat teman-teman nonton. Oh. Dari kalian kalau udah nonton Suspiracy, udah males main game ini itu kali. Itu tentang apa? Oh, ini ya? Biar jadi usah, kita ngomong. Kalau kalau enggak tahu enggak usah, enggak usah. Enggak usah sesotoy. Ini trailernya. All the big environment groups. They are deliberately. Waduh, beneran dikasih kerjaan yang banyak ya. Trailer. Kasih klip. Ini kita ringin. Harpun, wah, poison harpun. Ini di sini ada ini juga, Tan. Tadi gua udah ngintip-ngintip, harpunnya bisa ada apinya. Soalnya kita di air ya. Oh iya. Iya. Harpun tuh kan kalau misalnya buat di rambut nih handphone. Di Jepun. Oh, hairpin. Kirain handphone. Udah lama kita nggak ngobrol bareng, jadi chemistry-nya. Chemistry-nya ini kurang. Kayaknya chemistry gue masih lebih bagus sama Rianda. Gua... Rianda! Waduh, datang langsung Rianda. Waduh. Tapi chemistry ini kan? Apa? Gue waktu itu IPS, jadi nggak dapet chemistry. Iya benar sih, kimia. Kimia. Benar. Bisa nggak kalau jokes tuh jangan dipatahin gitu? Jawab sendiri ya? Iya. Lanjut dulu, itu 384 meter tuh apa? Nah itu gue berarti udah mau mati. Ya kalau udah 20 tuh udah... Bukan, 384 meter. Kedalaman tuh, kedalaman. Nah bawahnya itu apa? Bawahnya mana tuh? Bawahnya? Oh yang kage-kage? Iya. Gue gak tahu lagi, Tan. Gak tahu. Kita kali ya? Ketahuan nih, host-host dulu kurang riset. Kurang riset, woy. Pantesan bayaran lebih murah daripada gue, lu. Nah, kan nonton dari set apa, Tan? Belum juga. Nih, ya. Gue kasih tahu ya. Ini 61 sama 9 kg itu adalah berat badan barang-barang. Oh iya inventory. Mati gua, Tan. Jadi, gua langsung naik aja lah ya daripada kita mati. Enggak bisa, Tan. Gua meninggal ini, Wan. Ya. Salah kita lokasi. Tan, kelarnya bener kan nih. Tan, ini bener mati, Tan. Kapan matinya gua? Nih, 5, 3. Oh, oksigen. Oksigen. Gigit. By the way, itu tabung oksigen ya? Apa? Kok betah? Kesel kayak lo. Sorry. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalau gua mati, kenapa? Kalau lu mati, lu cuma bisa bawa satu item. Gua bisa revive? Iya. Atau gua mati, gua bisa ke isekai?
Kan kita nih di game ini ada 3 waktu, 3 zona waktu. Mancing 2 kali, siang sore, malamnya jualan. Malamnya jualan. Nah, kalau lu mati ya time zone-nya hilang 1. Time zone-nya hilang 1. Iya. Berubah jadi fun world. Ada tadi super. Gue pengen ngomong itu lu udah ngambil duluan lagi. Nah, sorry. Nice. Wesh, ada ikan ini, One Piece. Bukan, itu perahu. Oh iya. Kai, nah dulu katanya Kaizoku Oni, ore wa naru. Ore wa Monkey D. Luffy. Kaizoku Oni naru otoko da. Itu katanya. Ini kata Luffy. Ini yang ini Pokemon S. Cuman dia sekarang udah berubah. Jadi mirip. Iya, jadi gemukan. Cuma yang satu yang ini kayak gorila aja. Mana mau banget body shaming. Wah, enggak bisa sih kalau ini. Kan gua dari tadi enggak pantas enggak diundang lagi. Lanjut. That's it, Marincha. Marincha apa? Best Plus ini kayak ini lagi deh dikasih app lagi nih. Soalnya kita tuh dapat app-nya beberapa dari encounter kayak gini. Encounter. Nih, by the way, ini daerahnya di Karibia atau di Kepulauan Seribu atau di mana sih ini? Nih, ini kayaknya di dunia lain deh. Nggak usah dibuat-buat kalau nggak tahu. Nggak, soalnya dia bilang, katanya ekosistem di laut ini nih tiap hari berganti. Hah? Ya bener loh? Iya, bener. Wow, luar biasa. Jadi makanya si Blue Hole ini tempat yang unik gitu katanya. Tempat yang unik. I see, I guess. Ah, terus ini sepertinya suka ada emot-emotnya. Emot kayak gini-gini, yeah. Dave. Si lucu Dave, ya? Yeah. Dia kayaknya bapak-bapak mesum gitu. Bukan. Dia bahagia. Ternyata lo mesum ya. Atau ini, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya ada sih kerjaan kayaknya. Ya. Ada, mancing. Ada sih, mancing. Nah, kalau ini, dia... Apa yang satu? Kerjaannya koleksi monster. Koleksi monster. Iya, Pokemon monster. Itu di Sato. Time Sato. Dari tadi lo baru kenalan. Iya juga ya. Mana dia nggak ditanya-tanya lagi langsung kita udah kenal dari tadi. Iya makanya. Iya. See you, cucu. Lumayan 3D cok. Ini lu sadar nggak perahunya di goes. Di goes. Tadi ada soket sepeda. Wing ya. Mana nih apps Marincha-nya? Coba kita cari. Enggak. Marincha ngapain sih? Nih Marincha nih kita coba kita cek ya si Marincha ngapain. Oh, koleksi ikan. Nih koleksi ikan. Kayak Pokemon, bener kan ya? Iya. Sengaja di desain seperti bener, itu. Bener. Kayaknya buat bercanda-bercanda ya. Ini by the way, game-nya ini hitam, game indie ya. Jadi keren sih. Maksudnya ini salah satu kalau game bukan tuh kalau misalnya... AAA, ya. Bukan triple A. Maksudnya di zaman-zaman sekarang lagi banyak keluar triple A. Apalagi ini kan ini lagi pertengahan tahun kan. Si Dave the Diver ini gue cukup yakin dia... Ini gue mancing lagi ya. Mancing lagi, silakan. Menurut gue cukup yakin dia tidak akan tenggelam. Ya, seperti si Dave. Walaupun dia main game yang menyelam, betul. Kayaknya game-nya akan memuncak. Ya. Padahal tadi gue pun intended cuma gak jadi Dave. Oh iya. Udah lo potong gak jadi. Sorry. Kan ulang, tenggelam air kan. Retake ya, retake. Gak usah. Giant Blue Hole. Giant Blue Hole. Nih, senjata. Tukar nih. Hush Dart. Berarti... Iya. Ya gak berisi. Terus nih. Waduh, karena Dart. Lo gak mau kalah muncrat ya sama gue tadi? Iya betul. Pokoknya lo... Oh iya ini kontrolnya kalau B ini. Motong-motong. Kalau kita A tahan nih kita senjata. Iya. Ini emang konsepnya selalu satu host mulu yang main ya? Gue gak boleh kasih ya? Enggak, gue sengaja gak mau kasih lo. Oh gitu, makasih ya. Apa-apa. Next day. Kidding. Gue pengen berangkat menuju kadang-kadang. Ini udah terlalu fokus nih gak bisa diajak ngobrol kalau main ya? Bisa. Cuman kidding-kidding aja gak boleh. Nah, tadi gue ngajarin Edward tadi. Kalau mau mencet tuh jangan... Oh iya, ngetep-ngetep ya. Kayaknya semakin hari semakin susah ya guys. Tadi tuh kayak susah ini. Ini kok agro semua ininya. Emang harus update gak sih Edward senjata lu atau... Bisa jadi. Iya, ini bisa upgrade senjata. Tadi gue gak apa sih. Nih, tips buat teman-teman yang lain di rumah ya. Kalau misalnya mau tekan cepat. Gini, tangannya jangan di sini. Gini, jangan ya. Ini yang gerak. Tapi ini yang gerak. Ini, gitu. Kayak kesetrum. Betul. Boleh gak gue praktekin sekali? Boleh, silakan. Nah, itu kan langsung copot kan? Nah. Ini emang pasti copot kan? Kabur! Ward, kapan lu lepas ya? Satu lagi, gue megangnya gitu. Oh dia malas. Itu ambil oksigen tuh ya ntar. Abis, tunggu sekarat. Gimana sih? Itu yang kanan. Ya gak bisa, dia ada blind spotnya. Woi, kuning. Kuning. Kok ini kuning katanya yang lambang ya? Ya gimana sih lu cupu? Sorry, makasih ya Ward. Ini host sekelut kan suka kayak gitu ya? Suka saling menjagang ya? Tahan, nah. Coba dapat gak? Kuat sekali ya. Nggak kenal lagi. Woi, cok. Itu kan ada sekarat deh, itu udah berdarah tuh. Oh gitu? Iya. Cok. Oh ya, sorry. Kalau nggak ditusuk aja pakai B.
Kalau kena batu dia suka mantul. Jadi enggak dapat. Enggak, ini kena manusia, kena orang. Enggak, tapi tembusnya ke batu. Dapat. Nah, sekarang napas dulu. Natanya napas. Tuh, warning nih, warning kayak gini nih sekarat. Nah, ini kan udah dapat oksigen. Gua lama enggak ngos reload kayak kalau next time gua ngos reload butuh oksigen. Air. Waduh. Jadi sekat ya. Iya. Lu kenyang enggak sih, Gord? Kenyang ya gitu. Minum air ya. Iya. Apaan tuh? Waduh. Wah, ini belut baru ya? Hah? Belut baru. Tadi belum ada, gua tadi belum ketemu belut. Kira nama band biru baru. Waduh. Wah. Buat yang belum sekarang bisa nonton Biru Baru. Nah, di YouTube channel Biku Stik. Iya, Biku TV. Gimanapun waktu tak bisa membawamu kembali. Jangan sebut-sebut nama sebelah, emang kita dibayar. Dibayar gue sih. Pakai pisau dong sekali-kali, gue pengen tahu. Kita cocok. Wah, susah tuh pisau. Oh, mereka bisa ngindar juga ya? Nah, iya. Bentar, gue gak ngerti. Ini sebenarnya objektifnya kita mancing, kayak jualan. Buat apa gitu? Kalau dapat banyak tuh buat apa? Bisa jual lebih banyak? Kan enggak, ya abis jual lebih banyak dapat apa gitu? Jadi ini, goals utamanya tuh banyak objektif di sini. Kita upgrade baju, upgrade apa? Iya. Nyambung lu coy. Enggak, gue dapat banyak tuh buat apa maksudnya? Dapat apa nih ikan banyak? Iya. Fungsinya apa gitu? Jual lebih banyak, terus ini buat beli baju, upgrade baju. Oh, jadi intinya di sini tuh kita scavenging. Iya. Nanti benefitnya bisa dirasain pada saat di darat. Iya, saat gitu. nyusi pas jualan sushi. I see. Ini nggak mati sih kan. Li baju tuh baju di sini atau baju di darat? Di sini. Ini kok gini? Pakai itu arah. Pakai setrum coy. Yang setrum itu jellyfish. Oh, karena nyambung. Ini jojo. Dike pencetinnya yang tepat. Hah, ini senjata baru kok nggak bisa pakai aja. Yang tepat. Nah. Aduh, salah lagi. Ini kok nggak bisa? Nggak ada rasanya ya, Ward, pakai ini. Lu yang kesetrum malah. Salah merah. Gue cocok aja nih. Waduh. Dia nggak bisa nyerang ya? Nggak, yang ini nggak agro. Agro tuh apa sih? Agresif. Oh, agresif. Itu bahasa dari mana ya? Bahasa game. Oh, bahasa game. Ya, kalau musuhnya diem, nggak ngelawan, kalau kita deketin, dia nggak agro. Ya. Sorry ya, gue orang film soalnya. Waduh. Orang film nggak hebat gue. Film. Ini gue dapat item nih, kalau dapat item yang tadi tuh. Gue bisa ini ya. Ini bisa nggak sih? Gue dari tadi belum nyobain sushi dah. Nah, iya, kita abis ini sushi. Boleh satu lagi nggak sih? Nggak usah deh. Gitu. Naik. Itu pencet naik apaan kok terbang gitu? Nah ini gue dapat alatnya tuh tapi. Oh, nah, jadi I bisa see. Terbang kenceng. Iya. Lu ya, serunya lu main game ini kenapa? Kan lu ada AAA games banyak banget. Elden Ring, Tekken 8, belum keluar Street Fighter 6, FIFA, NBA. Why do you play this, Eduardo? Gue suka koleksi-koleksi gitu yang role playing gitu gue suka. Game-game kayak gitu tapi, suka. Kayak apa yang bikin spesial game ini dibanding game yang lain? Dengan lu yang sudah menjalani 4 hari. Wah, ini dia gamenya fun. Kalau apa lu mainnya santai-santai tapi bisa enjoy. Juga ya. Chill, relaxing. Jadi lu bahkan bisa main game ini dengan dengerin Spotify playlist gitu kan yang. Makanya sini ada lagu cozy, cozy. Benar. Mungkin kayaknya di real life ada enggak sih, coba gue cek ya? Coba. Di Spotify. Artisnya sih kan artis beneran ya tadi tuh di lagu sini tuh. Tuh. Beneran. Di sini tuh ada nama artis benerannya tuh. Jukio Kalio ya. Temen gue abis posting. Waduh. Salvok. Sorry. Nah ini sushi, gak bisa dive tuh. Kalau malam gak bisa dive tuh, iya dive the dive. Nah kalau udah gak bisa dive, ganti jadi cewek aja nih? Gak bisa ya. Ada nih playlistnya dive the dive. Kalau jadi cewek namanya bukan dive the dive tuh, Devi the dive. Oh iya benar juga. Cewek. Betul. Lain. Dari tadi baru chapter 1 nih. Iya, Traces of the Sea People. 4 hari tuh gak kerasa sebenarnya. Nah ini dive nih? Iya ini dive. Oh, iya. Tadi juga dive. Oh iya. Tadi pakai baju kenang, ini pakai baju santai. Pakai baju santai. Kayak di pantai. Nah, di sebelah kanan tuh ada manusia. Ini namanya Banco. Banco. Ini yang punya restorannya. Banco. Banco. Oh iya. Banco mah kalau cowok Banco dia. Macho. Yeah. Nah, ini kita assign menu dulu. Dia kalau sebelum jualan tuh assign menu dulu. Nih, ini minuman green tea, norimaki. Ada nih lagu-lagunya. Ada kan? Iya. Kalau gue play di klip pun kena copyright enggak? Kena copyright kayak dan. Oh ini susinya bisa di-upgrade juga. Keren. Guys, bisa dicek ya. Ada. Nah, ini nih, ada cutscene-cutscene kayak gini. Oh iya, sorry. Iya. sorry. Nah, tadi gue bilang ke Edward kalau manusia ini mirip banget sama Simon dari Durarara. Bisa dicek nanti editornya ada di sini. Iya. Editornya yang ada di sini kan, bukan Durarara-nya kan. Durarara-nya.
Nah ini bisa di-upgrade tuh. Titan Fish, nah kita upgrade Titan juga. Titan Trigger Fish, waduh ada Eren kali di sini. Waduh Eren, bener waduh, juga. Iya. Banyak easter egg ternyata ya. Betul. Nah di, terus ada di-upgrade. Kalau ada di sini, reference-reference gue lebih ke anime, anime ya. Si Wibu dan Watashi Bangga. Watashi Wibu dan Watashi Bangga. Watashi Wibu dan Watashi Bangga. Karena Wibul. Waduh, bawa bawang. Ini gamenya untungnya game Jepang ya. Oh iya, ya udah iya. Cocok berarti. Kan sushi-sushi. Kita ada kirasu! Kirasu-masu! Nah, open sushi. Nah, ini baru kirasu-masu. Nah, udah. Kirasu-masu. Kase. Open. Editor, bikin nah. Di kepala gue jadi ada kayak orang-orang sushi Jepang. Sushi. Coba bisa topi. Nah, ini udah lu udah diem nih, ya, biar gampang editnya. Oh, ini kita ada special customer nih. Dia request ikan hiu, tapi gue belum bisa mancing hiu. Beneran? Ya. Tuh, oh. White tip with shark. Bacanya gimana? Head. Bukan Yoshi, Yoshi. Yoshi. Yeah. Kalau Yoshi ini dinosaurus ya. Hah? Siapa tuh? Oh iya benar juga. Dinosaurus yang ada hijau ya. Yang hijau. Nah, ini foto Yoshi. Ayo. Ya. Ya. Ini gagal lu Titan. Gua di sini buat disalah-salahin doang ya. Iya emang. Ini bisa lagi kalau lagi dia pakai enak gitu keringetan tuh. Mana ada capeknya? Tuh, oh capeknya. Iya sama kayak gue ya. Waduh. Belum belum 500 capek. Belum 100 meter udah capek, capek aja lari gue. Ini kayak dinner desk nih by the way. Oh iya. Kalau yang biasa main di HP nih, nganter-nganterin makanan, lain-lain. Iya, iya. Nah yang masak-masak dia, jadi si kita cuma tinggal nganterin. Nganterin ya, kita jadi budak kayak aja. Jadi ini gameplaynya pada di sini, gue cuma nganter-nganter doang? Iya. Oh, I see. Dan apa, jualan, kita nyari duit dari situ tuh. Iya, iya, iya. Buat iya, satu iya. Buat di-upgrade di bener-bener item-item lu. Tapi ada aja ya orang maksudnya yang suka buat, gak main yang game-game grandi tapi yang relaxing iya, kayak iya. Gini. Yang iseng-iseng. Yang iseng-iseng kayak gini gitu. Fun. Tau gak, ini paling cocok tuh menurut gue. Kayak mainnya tuh di Steam Deck kalau enggak Nintendo Switch. Iya, sambil tidur kan? Sambil tiduran. Iya. Benar-benar. Nanti nah, coba. Mandi. Terakhir oh, bentar lagi tutup. Bentar lagi tutup nih. Kalau tutup? Nah, ini ada anak bisa kita culik aja, bawa pulang gimana? Nah, tuh kita bawa pulang. Dapat bronze. Bronze. Aduh, aduh. Nah, ini resep-resep baru nih. Kita suka dapat resep baru terus nanti dapat menu favorit. Jadi kalau menu favorit kita bisa mancing ikannya itu-itu aja ya. Itu-itu aja. Biar yang dibeli, yang laku itu kita bikin bener. Itu yang banyak. Nah ini yang kita jelasin nih, kurang lebih gini tuh. Ah. Wih, today. Besel ya. Besel tuh kita? Nah. Luar biasa Eduardo. Menu-menunya menu baru tuh. Nah ini yang tadi yang gue cucuk-cucuk tuh ikan gede yang hijau. Yang ini? Nah yang ini, green parrot fish ya. Parrot fish sushi. Ya. By the way ini ikannya juga ikan-ikan beneran kan? Beneran? Iya, soalnya clownfish tuh kan si Nemo, jadi Nemo dijadiin sushi. Clownfish? Iya. Oh, ikan badut. Oh, iya. Ikan badut, ya. Yeah, ada yeah. Dori juga. Ada dori juga? Iya. Oh. Dorinya yang biru ya, bukan dori iya, yang iya, ikan. Iya. Ada Patrick Star? Ada bintang laut sih, tapi bukan iya. Patrick kebetulan. Iya, iya, iya. Jadi kurang lebih gamenya kayak gitu. Iya, iya. Kita gamenya mainnya yang fun-fun, ininya story based. Iya, relaxing, chill. Chill. Gitu kan. Kayak Coffee Talk. Kayak Coffee Talk. Ya. Oh, iya. Cuman ini lebih lebih kompleks. Boleh request game apa lagi yang mau boleh ya. Komen juga. Silakan di bawah ya guys. Jadi sampai segitu aja lah ya untuk hari ini. Asik. Minggu depan kita akan balik lagi ya. Balik lagi. Tapi mungkin bukan ke gue lagi. Ya, kita masak sushi beneran. Amin. Oh, beneran ya? Amin. Itu nanti di program sebelah. Ya, program sebelah. Iya. Ya, seperti itu. Kita enggak closing. Iya, ya udah. Gua nungguin lu. Nathan pamit. Nathan pamit. Edward pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.